Terima kasih. Ucapkan pada yang kuasa pertemukan kita. Itu lagu religius banget sampai Nepal deh. Hai, selamat datang di Berbi Kumalasari Official Channel. Wah, pokoknya di channel gue ini udah lama banget ya mati suri. Tapi sekarang gue kembali lagi karena gue sudah menjadi Ratu Halu 2019. Dan pastinya bakal banyak bintang tamu yang kece-kece dan viral banget. Kali ini gue mengundang sebuah artis yang fenomenal dan pastinya cantik seperti Barbie. Siapa lagi kalau bukan sahabat gue yang sudah lama terlepaskan. Hai Lucinta Luna. Halo sayang, apa kabarnya? Aku kangen banget. Iya. Selama ini aku menghindar karena kakak bertemu sama ongol-ongol dan jamur-jamur. Dan sama si wakuncar itu yang aku tahu. Udah kayak lagu jangnya bu ya. Waktu kunjung cacar apa waktu kunjung? Kan kakak waktu itu ada tuh lagi hal bihal apa gitu tuh. Lagi bertemu sama kumpulan-kumpulan ongol-ongol sama wakuncar yang gak berfaedah itu. Kalau iya ngomong sih sama wartawan gak bisa ngomong. Iya, mungkin harus belajar bahasa kamus itu ya. Tapi speakingnya harus pas sama John dan apa sih? John Robert Power. Ya, iya, gitu. Mungkin ini John Kemot kayaknya. Jadi agak repotan ya, Bo. Betul sekali. Dan kali ini terima kasih lo udah datang dan kita udah baikan karena kemarin sempat kita udah lama banget musuhan banget. Terima kasih Bo Yulia udah mempertemukan aku dan membaikan akrami kembali. Betul. Dan pastinya kita udah enggak musuhan lagi dan kita sekarang saling kompak lagi, udah enggak bakal dikomporin sama makhluk-makhluk gaib yang lain. Kan, makhluk-makhluk astral ya. Nah, itu dia. Dan gue sekarang gini nih. Orang pasti banyak banget penasaran. Adik, gue cuma butuh satu pertanyaan doang atau satu jawaban. Kita berandai-andai, ya kan? Andaikan kau datang kembali. Terima kasih. Ucapkan pada yang kuasa pertemukan kita. Itu lagu religius banget sampai Nevada. Wih, sampai Nevada, sampai neneknya juga. Pokoknya semuanya pokoknya viral banget ya. Tapi beneran kan lagu sampai terbang ke Amerika 8 jam doang. Oh iya 8 jam ya. Itu beneran. Yang namanya Fari baru duduk di itu pesawat di rodanya nyangkut. Bukti nyata. Kita enggak halu, Bo. Kita enggak halu, kita beneran banget. Malum lah ya pilotnya kita naikin. Jadi sepenyampainya ya, Bo, soalnya setir kendalinya kita yang pegang. Nah terus sekarang ini kan pasti banyak banget yang penasaran. Kita udah baikan lagi. Terus kita tetap maju walaupun kita dihina semua orang, tapi kita tetap tetap viral dan tetap menjadi ratu masing-masing. Gimana kalau seandainya gini nih, seandainya lu jadi Barbie Kumalasari dan gue jadi Lucinta Luna, kira-kira apa sih yang dilakukan kita berdua? Berandai-andai gitu. Ini siapa dulu nih? Kakak apa aku dulu yang ngomong? Berhubung kamu bintang tamu yang spesial di vlognya aku, mungkin kamu dulu deh. Maaf ya, saya bukan omong-omong kalau misalnya dikasih pertanyaan langsung lembot. Aku langsung jawab. Jika aku menjadi Kak Barbie dalam masalah yang besar, aku akan terus berjuang. Berjuang untuk menyelamatkan. Ya, ibarat katakan Kak Barbie udah punya pasangan hidup dan juga punya anak. Ya, sebagaimana sebagai seorang ibu harus memperjuangkan gimana caranya kita kayak sebagai Wonder Woman gitu. Terus kalau misalnya di depan public figure, di depan public, depan layar, kita harus tetap kuat meskipun hati kita ngebatin, kita harus kuat gitu, apapun itu. Dan jangan patah semangat ya. Betul. Karena patah semangat hanya milik Muhammad Fatah. Iya benar-benar. Iya, pokoknya gitu aja. Ya, apapun yang diomongkan, yang dicibirin sama netizen, buang jauh-jauh. Intinya kita kalau lagi viral, kita manfaatkan viral itu dengan ladang duit kita. Betul. Impression kita naik loh. Dan yang pansos kayak aja sama kita tuh banyak. Betul. Bahkan yang nggak kenal aja tuh bahkan malu. Iya, tiba-tiba jadi kenal kita semua. Ini kalau versi aku kalau jadi KBLB, aku akan memanfaatkan segala-galanya. Aku akan ya ibarat kata berdoa kepada Tuhan, khususnya ya berdoa kepada Allah. Terus kemudian minta bantuan, berusaha terus menjenguk
seorang suami yang ada di penjara, yeah. Terus juga harus mengasih support supaya betul. Kamu harus kuat, kamu harus ingat teman-teman, dan insya Allah sebentar lagi kamu akan keluar, yes. Dan kamu harus yakin, kamu doakan aku bekerja demi kamu, ya. Seorang KBRP gitu loh, ibu rumah tangga yang udah punya anak, yeah. Terus punya suami yang lagi ada musibah, yeah. Kita berjuang mati-matian, bekerja keras. Betul. Ya aku sebagai KBRP harus jadi Wonder Woman Indonesia. Betul, keren banget loh, wih, amazing banget kali ini. Lucinta Luna bisa jadi dewasa banget. Ya sekarang gue kalau dikasih pertanyaan kayak gini, gue gak langsung lemot. Iya, langsung jawab, lo lancar banget. Gak pakai lama banget ya. Tunggu sampai lalat lepas dulu enggak ya. Coba kalau kakak berani gitu. Kalau aku, nah penasaran banget kan kalau aku menjadi Lucinta Luna seperti apa ya. Pastinya nih, karena transformasinya udah keren banget dan Lucinta Luna tiap selalu dalam kesempatan selalu jauh lebih baik, jauh lebih cantik, itu pasti gue bangga banget kan. Dan apa namanya, seandainya gue menjadi dia, gue tetap akan membuat sensasi ataupun sesuatu yang walaupun orang hujat, tapi dia tetap kuat dan dia sebisa mungkin tetap memperbaiki apa kekurangannya. Contohnya misalnya kata orang-orang suaranya, misalnya nih suara gue jadi Lucinta Luna, keselak tawon, terus apa namanya, ketiban durian, ya kan. Terus dan banyak banget kan orang yang pengen banget merebut tahta gue nih, misalnya jadi Lucinta Luna gitu. Tapi gue pasti akan menyaring dulu, karena gue gak mau dimanfaatkan juga. Karena kan gue udah kecewa nih sama sahabat-sahabat terdekat yang selama ini menjadi kompor antara gue dan Barbie, ya kan. Kalau kata Kak Barbie, kompor merdu. Kalau kata aku, kompor membusuk. Jadi komporin, ngata-ngatain gue, yeah. Dia malah dikata-katain juga. Masa masih bohong. Masalahnya untuk menjadi Barbie-Barbie itu memerlukan biaya perawatan yang sudah miliaran. Benar gak? Iya, yeah, betul. Jadi kalau perawatannya belum miliaran, mungkin ya kalau kayak gue jadi Lucinta Luna, gue juga mungkin harus berkaca diri ya, karena untuk menjadi Barbie Kumala dan Lucinta Luna sekarang juga pastinya biayanya juga cukup besar sekali. Sangat gitu mahal loh. Banget. Sangat mahal. Iya, itu nyata banget ya. Jadi buat kalian kalau pansos, lihat sendirilah impression kita ya. Betul. Kita ini ratu-ratu ladang duit, Bo. Iya, betul. Dan duitnya udah kebanyakan sampai bingung mau dibuang kemana ya kan? Iya, makanya. Kalau kakak nggak sukanya nginep di Marina Bay Sands. Iya. Kalau gue sampai di endorse, loh. Endorse kemanapun. Betul. Uang gue tetap aja balik lagi. Tetap balik lagi, balik lagi. Ujung-ujungnya belanja yang bandit-bandit. Betul. Dibilang utang. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue seneng kok. Yang penting tetap ada bahan. Gue naik lagi. Iya, betul-betul. Nah, itu dia. Paling kalau gue menjadi Lucinta itu, dan pastinya tetap menjaga keseksiannya, badannya, karena kan perawatannya juga udah 1 miliar lebih, ya kan. Jadi kalah aku sama Kak Kabir. Enggak lah, pokoknya kita, pokoknya Lucinta Barbie Kumala itu adalah apa namanya, ratu viral yang benar-benar emang apa ya namanya, berjalan dengan sendirinya. Dengar nggak kata Boy kemarin, apa di tahun 2020 itu tahunnya kita loh. Betul sekali. Iya, Boy juga bilang gitu ya. Kak Boy ya. Itu dari Boy William loh yang dari langsung Boy ngomong. Dari Boy William ya. Yang ngomong. Mudah-mudahan ya Kak Boy ya. Yeah. Semoga kamu juga awet sampai nenek kakek ya. Betul. Sama si calon istri ya. Dan jangan lupa kita nanti nyanyi di apa namanya, acara resepsinya. Betul. Gitu. Dan kita terima kasih banyak juga untuk Boy William yang sudah mempersatukan kita selama betul. 1 tahun kita blok-blokan, gak teguran, dan udah anggap foto kita dihapus masing-masing di hapus Instagram. Masing-masing. Satu tahun, bayangkan. Parah banget ya. Padahal foto kita banyak banget dulu ya. Banyak banget. Di aku, di udah kamu. Udah banget, udah kayak kakak Andi, bener-bener. Betul. Cuma gak kompak membusuk. Ya itulah dia. Itu dia guys, pokoknya keseruan kita hari ini, dan semoga konten ini apa namanya bisa menambah semangat untuk kalian, karena yang namanya kehidupan itu nggak semuanya berjalan mulus. Intinya kita harus saling belajar masing-masing, dan kita harus saling mengintrospeksi diri, dan jangan juga percaya sama siapapun, tetap menjadi diri sendiri, karena apapun musuh kita adalah orang terdekat. Betul. Itu pesan dari aku. Teman bisa menjadi lawan. Betul sekali. Kalau teman tapi mesra enak ya, Bo. Teman tapi mesra enak hidup. Iya, tapi kalau teman tapi jadinya musuh kan, apalagi jadi biang kerok kan paling gak enak ya. Iya, apalagi udah dikomporin. Yang dikomporin malah ngata-ngatain, aduh. Ngeselin ya, Bo. Aku tuh kasihan sama kakak loh. Iya, benar-benar. Tau kayak gini jadi nyesek tau gak sih? Kalian kira kalau kemarin gak sempat dikomporin, banyak banget hal yang membuat bener. Kita pasti lebih bagus lagi kreasi kita. Tuh. Dan jangan lupa juga nih guys, untuk kalian semua langsung aja Lucinta Luna apa namanya sayang, langsung di like dan subscribe sama komen ya.
subscribe, YouTube-nya. Like, comment YouTube channelnya KBLP Official Channel. Yes, dan Lucinta Luna. Karena dia baru mulai lagi, yeah. Ya. Selama ini kan dia kan selalu apa namanya masih dalam proses. Betul. Bingung, pusing, banyak kegiatan. Pusing, betul. Banyak kegiatan, dan sekarang dia udah mulai aktif lagi. Dan aku insya Allah akan membantu semaksimal mungkin. Betul. Gitu. Dan ini YouTube-nya kamu sayang dikasih tahu juga nih. Oh iya, jangan lupa YouTube channel aku Lucinta Luna yang hurufnya gede besar ya. Besar-besar besar semua ya. Iya, karena banyak banget fake YouTube aku. Oh gitu, banyak. Iya, ya. Makanya cuma Lucinta Luna itu yang udah verified. Semuanya hurufnya besar semua. Iya. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus ngomong-ngomong, aku diundang jadi bintang tamu KBLP itu sebagai apa? Sebagai. Udah lama nih, kita udah setahun nih, kita udah nggak gibah. Aku juga bingung. Aku tuh kalau gibah kok susah banget. Pokoknya kali ini di episode kali ini aku pengen tahu. Kan selama ini Lucinta Luna orang kan taunya cuma bikin sensasi. Gimana kalau dia menjadi Barbie gitu loh, Barbie Kumala. Ternyata itu keren banget loh, karena pasti ih gila loh, ternyata Lucinta Luna tuh bisa juga jadi orang yang dewasa, bisa juga jadi orang yang bijak, bisa juga keibuan tuh bagus banget sampai memikirkan anak, pasangan. Dulu pada saat aku bertengkar sama KBLP sampai kita blok-blokan, aku sebetulnya maaf kata ya, aku sempet pakai fake account, aku lihat-lihat kondisinya, kasihan juga kondisinya. Lo sempet pakai? Iya, maaf ya, aku kasihan kondisinya. Kalau aku di bosnya nggak biarin ya, aku harus benar-benar berjuang habis-habisan. Ya bagaimana sebagai seorang ibu untuk mempertahankan aku supaya suaminya bisa kembali bebas, terus anak-anaknya juga nggak dibully kan sama teman-teman sekolah, begitu. Dan bisa hidup damai lagi, begitu. Itu versi aku sih sebenarnya. Kita punya talent. Di saat kita lagi viral, kita manfaatkan. Iya, betul. Tetap semangat terus. Semangat terus. Yang penting rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari bencong. Oke, guys. Sekarang kita udah berbincang banyak banget ya dengan Lucinta Luna. Dan pastinya gue suka banget sekarang, gue makin tambah sayang sama kamu. Aku pun juga, Kak. Aku sebenernya kangen banget setahun. Setahun kita loh, kenosi loh. Betul aku banget. Aku diam dengan kamu, tapi gara-gara orang-orang yang jahat itu. Jadi ya udahlah. Dan pastinya banyak banget, apa namanya, orang yang bakal lebih sirik lagi melihat kedekatan kita berdua. Apalagi kan kau dinobatkan sebagai Ratu Halu 2019. Iya, dan itu pertama kali di Indonesia belum pernah terjadi. Gue aja kaget, gue bisa dinobatin. Nah, kakak hati-hati buat orang-orang yang baru kenal dan dia akan mencari tahu tentang aib-aib kakak yang dibongkar. Betul. Hati-hatilah. Betul. Dan nah, makanya okay, guys, kalau gitu kita pamit dulu nih berdua karena kita masih mau jadi bintang tamu acara Station TV. Malumlah kita jobnya lagi banget sekarang kita ya. Tuh banyak. Karena kita papan atas, bukan papan penggilesan. Yang sekali masuk TV berkali-kali buat kita. Iya, kita udah streaming TV terus banyak banget. Ya, apalagi kamu di medsos keren banget ya kan? Banyak banget subscribernya, semoga gue bisa seperti Lucinta Luna ya untuk menjadi YouTubers yang pokoknya subscribernya banyak. Sukses juga sayang buat kamu. Iya, kakak. Terima kasih banget kita udah ketemu. Terima kasih banget ya Allah. Oke, guys, kalau gitu sekarang gue udahin dulu, nanti kita akan ada episode berikutnya. Jangan lupa tunggu nanti episode gue dengan Lucinta Luna yang jauh lebih seru lagi. Pastinya kita tetap menjadi seorang Barbie. Oke. Okay? Solid dan kompak, dan 2020 ini kita tidak akan terpecahkan. Walaupun ada badai yang berlalu, badai-badai angin tornado kita, ya kan? Tidak akan mempan untuk merusak persahabatan kita. Betul. Lihat aja nanti. Ratu ini sombong, tapi Ratu akan tetap rendah hati. Iya, betul sekali. Yes, pokoknya sukses terus buat kamu. KBLP tetap menjadi orang yang seperti yang sosok yang aku inginkan. Waktu aku kenal sama KBLP di pertama kali tuh, KBLP sosoknya orang tuh baik hati, bijaksana, dan dia selalu membimbing anak-anak seniornya. Iya, betul. Itu yang kenal dari KBLP. Dan gak berubah kan? Aku sampai sekarang gak berubah. Gak berubah kan ya. Oke deh, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa subscribe ya. YouTube channel like. BFV Kumalasari Official. Oke. Subscribe ke base banyak-banyaknya. Yeay. Ini aku selalu yang ngomong, oke? Iya, oke, guys. Thank you. Mau see you, bye.